Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak, Ibu, dan juga pasien-pasien kesayangan Dr. Ari Polim. Selamat jumpa di podcast Dr. Ari untuk edisi perdana pada siang hari ini. Kita akan ketemu sama Dr. Ari langsung, dan juga podcast ini adalah prakarsa dari para pasien Dr. Ari yang ingin membagikan pengalamannya dan juga step-step apa saja yang perlu dijalankan selama menjalani program kehamilan. Nah, di sini telah hadir Dr. Ari bersama kita dan kita akan coba bincang-bincang lebih lanjut ya dengan dokter. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau para pasien udah kenal ya sama Dr. Ari. Cuman gak ada salahnya kita saya akan bacakan lagi profil dari Dr. Ari Polim. Dr. Ari Polim Dimas MSc SPOG Konsultan Fertilitas adalah seorang dokter kandungan dengan subspesialis fertilitas reproduksi atau kesuburan yang mendalami ilmunya selama lebih dari 20 tahun. Mendapatkan gelar pendidikan S1, S2, S3 untuk konsultan reproduksi dan master dari berbagai universitas di Indonesia dan juga banyak gelar diploma yang diraihnya dari berbagai universitas di luar negeri. Nah, selain pendidikan universitas, tadi juga gelar diploma tersebut sangat menunjang untuk kegiatan klinisi dari Dr. Ari. Dan selain itu, Dr. Ari Polim pun telah mempublikasikan beberapa penelitian. Nah, penelitian-penelitian itu juga tidak hanya dipublikasikan di Indonesia atau secara nasional, tapi juga secara internasional. Di sela-sela kegiatan yang begitu padat dalam melayani pasien, Dr. Ari juga menjabat sebagai direktur di Indonesian Reproductive Science Institute dan juga menjabat sebagai direktur medis di Morula IVF Indonesia yang telah memiliki 9 cabang Morula di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja, Dr. Ari Polim juga masih ada lagi pekerjaannya yaitu menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta. Nah, hari ini ditambah lagi kegiatan dokter yaitu memberikan atau bersedia meluangkan waktunya untuk talk show bersama kita semua dan tema kita pada talk show perdana ini adalah beragam permasalahan infertilitas dan persiapan program kehamilan. Nah, mari kita sapa yuk Dokter Arinya. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar? Kita, apa kabar yang lain semua? Iya. Nah, dok, gimana nih rasanya setelah kira-kira kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, sudah dikukuhkan, mendapatkan gelar S3 jadi dokter nih. Aku agak ini nih kagok, manggilnya dokter atau dokter nih dok, kan kayak sekarang? Dokter saja, dokter Ari aja seperti yang dulu. Oke. Sama panggilannya. Tetap ya, itu tetap hanya gelar dokter. Akademisi. Betul. Tapi kalau di pasien Dokter Ari, Dokter Ari. Oke. Nah, biar tetap akrab ya, Dok. Iya, ya. Supaya oke. Tetap sama. Terus juga kami dari pasien-pasien sangat excited loh, Dok, pas tahu wow, Dokter Ari udah dapat S3 dan kami senang sekali di tengah kesibukan dokter dengan segala pencapaian dokter punya masih mau meluangkan waktu buat kita. Ya. Nah, di acara ini kita memang ingin sekali membagikan pengalaman, jadi para pasien ini dok, kami ingin memberikan banyak informasi yang mungkin langsung dari dokter dan juga dari pengalaman-pengalaman kami kepada pasien-pasien lain ataupun bagi mereka yang belum mendapatkan buah hati sampai saat ini. Betul. Nah, acara talk show ini sendiri selain diprakarsai oleh komunitas pasien Dokter Ari, disponsori oleh Dokter BB dan juga High Home ID dan pastinya didukung oleh Marula IVF Jakarta. Nah, saya nggak akan berlama-lama nih, saya akan serahkan aja langsung ke dokter yang akan membahas tentang beragam permasalahan infertilitas dan persiapan program kehamilan. Dengan pertanyaan satu pertanyaan aja nih. Apa sih dok artinya fertilitas dan apa aja tuh dok masalahnya? Baik, terima kasih Bu Yovita. Terima kasih untuk waktu kesempatan ini. Edisi perdana ini nanti kita akan berbicara panjang lebar. Nanti berikutnya kan ada edisi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita bicara infertilitas, ya itu adalah bidang yang memang sangat luas sekali. Dimana kalau pada pasangan-pasangan itu mengatakan, apakah saya masih bisa punya anak, apakah saya mandul, apakah saya macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat. Jadi kalau kita bicara masalah apa itu infertilitas adalah apabila pasangan suami istri sudah melakukan hubungan seksual secara teratur
ya. Teratur itu artinya seminggu 2-3 kali, ya kan, bukan sebulan sekali. Oh, okay. Ya. Selama 12 bulan tanpa KB, kontrasepsi, belum mendapatkan kehamilan. Itu disebut infertilitas. Okay. Jadi kalau dia sudah 5 tahun berjauhan, hubungannya walaupun dia 5 tahun ya, tapi dia hubungannya jarang dan pada posisi yang di luar kota, belum bisa dikatakan infertilitas. Okay. Jadi hal-hal itu yang perlu dipahami. Jadi tenang saja ya, tidak semua orang mengalami infertilitas dengan kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Tapi kita perlu mengerti bahwa infertilitas itu tidak sama dengan orang yang menganggap disebut mandul. Jadi kita biasanya orang yang tidak punya anak itu biasanya kita sebut kondisi yang disebut subfertil. Artinya ketidaksuburan. Okay. Ya, jadi jangan langsung menjudge, wah saya mandul, saya tidak bisa punya anak, itu tidak seperti itu. Ya. Jadi kita selalu bilang, oh ibu mungkin subfertil nih. Ya, kita harus meneliti. Ya kan, menyelidiki pada pasangan-pasangan baik suami dan istri, kan hanya dua nih, laki-laki dan perempuan, ya kan, bukan ya orang tuanya atau segala macam, ya perlu kita lihat apakah faktor ada di suami, apakah ada faktor di istri, itu yang perlu kita nilai untuk infertilitas ini, karena data mengatakan statistik 40% infertilitas itu pada pihak wanita, 40% pada pihak pria, dan masih ada sekitar 10-20% yang disebut unexplained infertility. Artinya tidak ada problem dua-duanya, tapi kok nggak hamil? Nah, itu disebut masuk kategori yang tadi 10-20%. Berarti bukan ceweknya aja ya dok ya? Iya. Ini kan selalu momoknya adalah pasti istrinya mandul gitu kan itu ya dok, dogma ya? Di Indonesia dan sebagian besar bahwa pihak istri itu selalu di depan, pihak laki-laki di belakang. Padahal kalau dilihat persentasenya sama 50-50 ya, peluangnya apa namanya 40%. Akibatnya ya sama ya, tapi istri suruh maju duluan, nanti aja deh, nggak mungkin lah saya pihaknya gitu, lebih ke pride ternyata kan itu, dok. Ya itu budaya betul, ya budaya betul, itu yang perlu kita pahami dan perlu juga di edukasi ya, supaya jelas, bukan istri aja dulu. Makanya saya bilang, loh kok suaminya nggak ada nih? Makanya saya sarankan kalau pemeriksaan datanglah dua-duanya. Nah, tadi dari persentase itu memang kita harus perlu nilai lagi nih dari pihak suaminya nih. Ya, apa yang paling gampang memang laki-laki, nggak susah. Betul. Karena laki-laki itu cukup periksa sperma gitu. Itu pun juga susah menyuruhnya itu kadang-kadang. Nyuruhnya yang susah dok, periksanya gampang. Sperma, mana spermanya? Oh belum, mungkin bulan depan. Oh masih sibuk, belum bisa. Waduh. Apa saya datang mau program tapi spermanya nggak ada. Sementara istrinya udah diambil banyak darah, diambil ini itu ya dok. Laki-laki paling gampang, cukup periksa analisa sperma, dari situ kita sudah bisa menilai apakah ada masalah di jumlahnya, masalah di kecepatannya, masalah di bentuknya. Ya, itu kita bisa memperbaiki problemnya di mana. Gitu. Kalau pihak perempuan, istri banyak. Banyak banget dok. Iya, kita harus lihat hormonnya, kita harus lihat siklus haidnya. Kita harus menilai ada nggak kelainan anatominya, USG, ya kan, apakah di rahimnya ada miom, ada polip, ya, ada endometriosis, ada kista di indung telur, dan berbagai macam masalah pada alat reproduksi wanita. Itu lebih sulit ya. Lebih kompleks. Iya, bagaimana tapi lebih, fungsi saluran tubanya, nah, bagaimana reaksi perkembangan sel telurnya. Nah, itu yang perlu waktu tidak sebentar dibandingkan laki-laki. Yes, ya, tapi terbalik, laki-laki yang susah gitu. Ya. Justru lebih kompleks tapi lebih gampang dituduh juga ya dok ya. Disalahkan. Iya, disalahkan. Ya, jadi makanya dalam pemeriksaan infertilitas tuh harus melibatkan dua pasangan. Ya, itu dua pasangan dan kita harus melihat satu persatu. Ya. Saya tidak hamil kenapa? Dari pihak istrinya dinilai satu-satu, bagaimana haidnya, bagaimana fungsi tubanya, bagaimana indung telurnya dan lain-lain. Nah, barulah kita melakukan tindakan selanjutnya, terapi. Ya kan? Apa yang perlu diterapi? Ya bisa, makanya terapinya berbarengan. Ya, sering terjadi bahwa yang diterapi dulu, ya udah istrinya ada masalah nih misalnya. Suami juga ada masalah, ya udah istrinya betulin dulu deh gitu. Betulin kayak mobil aja ya kan. Dipoles dulu kalau udah. Nah, ya baru suaminya, saya bilang enggak bisa. Ini harus jalan berdua. Nanti istrinya udah benar, suaminya belum benar. Ya kan? Nah, jadi sama aja gitu loh. Jadi hal itu harus berbarengan sampai pada saat mereka tek hamil di satu fase yang kita kadang-kadang tidak tahu. Oh ternyata sudah diperbaiki, ternyata hamil di situ. Nah itulah ada yang terjadi banyak sekali, hampir 70-80% bisa diperbaiki dengan tadi pengamatan terapi secara natural. Oke, jadi ibaratnya
kalau ada istilah zaman sekarang udah nggak ada lagi yang katanya mandul, itu benar ya? Iya, benar. Benar ya? Tidak ada ya. Mandul. Jadi kita harus tetap semangat ya, itu ya. Tadi harus diperiksa dulu, ya. Lalu ada terapinya, ya. Seperti itu. Oke. Jadi jangan memandulkan diri gitu. Oke. Atau di dogma diri. Keluarga kadang-kadang ha-ha, begitu. Betul. Wah, ini mantu saya mandul nih. Bisa. Kan tadi secara hati kan mental juga langsung drop gitu ya. Sakit ya. Iya. Sakit itu dan drop. Tahun 1, kedua, ketiga, oh ya masih merasakan sakit. Udah keempat udah kebal tuh dok biasanya. Ya betul. Dan kalau kita perlu disadari juga bahwa baru 1 bulan sudah merasa, waduh kok saya nggak hamil ya. Jadi jangan kaget karena statistik mengatakan bahwa kalau 6 bulan pertama pernikahan kemungkinan hamil baru 50%. Oh oke. Okay. 6 bulan. Okay. Asal dia melakukan teratur loh ya, bukan nggak. Itu udah teratur aja masih 50% masih ya dok 50%. Ya. 50%. 1 tahun 85%. Oke. Okay. 2 tahun 95%. Jadi sebaiknya kalau udah setahun kan sudah 85%. Kita perlu menyelidiki tuh waktunya. Kok saya sudah setahun, saya hubungan teratur, tidak jauh-jauh sama suami atau tidak jauh sama istri, kok nggak hamil-hamil? Oh. Disitulah waktu kita untuk menyelidiki. Jadi itulah waktunya untuk mulai mengecek ya, apakah fertil atau enggak gitu. Betul, ya. Betul, subur atau tidak. Karena walaupun dua-duanya bagus pun, ada 5, 10%, 20% tadi kan yang unexplained. Okay. Tidak tahu penyebabnya apa, tapi bisa dilakukan pengobatan. Okay. Gitu. Nah itu dia, menarik ya. Tidak tahu penyebabnya apa, tapi tetap bisa dilakukan pengobatan ya. Okay, tidak tahu asal sudah diperiksa lengkap loh. Ya. Bukan. Oh saya merasa normal, kok sehatnya saya normal, hubungan saya teratur, bagus, nggak ada kelainan, saya sehat walafiat. Tapi harus diperiksa isinya, jeroannya. Betul. Nah itu yang saya dapetin dari dokter Ari juga, tidak bisa cuma sepertinya, tapi harus dicek gitu ya, harus benar-benar dicek ada apa dan harus benar-benar melakukan screening. Kalau ibaratnya waktu itu saya membahasakannya screening ya dok, iya itu screening, berarti nggak bisa langsung ngejudge aja ya dok, ya langsung bilang. Kayaknya gitu, nggak ada kayaknya. Kata siapa? Saya ingat tuh katanya dokter. Kata siapa bu? Katanya siapa gitu ya. Ya kita harus bicara objektivitas yang ada. Harus ada objektifnya apa nih yang kita lihat, yang kita nilai gitu. Betul. Nah sebenarnya selain apa aja sih dok masalah-masalah infertilitas nih kalau udah ketemu nih ternyata bermasalah dari suaminya misalnya apa aja dok? Masalah-masalah yang biasanya dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak laki-laki kan sperma saya bilang ya. Jadi sperma gini, pada laki-laki memang fungsi reproduksi laki-laki berbeda sama wanita dalam hal proses pembentukan sperma. Ya kan? Pada laki-laki itu setiap 70 hari sperma itu diproduksi. Ya, pabriknya itu berjalan setiap 70 hari ganti. Jadi sangat mungkin kalau pola hidup tidak baik, gaya hidup tidak baik pada laki-laki akan berfluktuasi kondisi sperma itu. Jadi jangan bangga dulu, dok saya punya anak kok dulu, berapa tahun yang lalu pak umurnya? Udah 10 tahun, nah 10 tahun mungkin baru married, masih langsing, gak merokok atau ini. Sekarang udah mungkin banyak duit, sudah ini, udah olahraga jarang, udah perut makin buncit. Ya spermanya cek dulu saya bilang, gitu. Baru dilihat, baru ketahuan tuh spermanya. Jadi pola hidup, gaya hidup, ya masuk merokok, alkohol, segala macam itu bisa mempengaruhi produksi sperma. Bisa mempengaruhi jumlah, kecepatan, dan bentuk daripada sperma. Itu yang paling sering pada laki-laki. Memang ada sekitar dari problem di laki-laki itu sekitar 10% itu disebut azoospermia. Azoospermia. Ya, di mana atau kripto. Jadi jumlah spermanya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nol. Ya, jadi merasa walaupun dia maaf ya tentara atau polisi badan tegap gede atau binaraga. Wah. Begitu diperiksa spermanya, nggak ada. Nol. Okay. Kayak peluru, ada tembak tapi nggak ada isinya. Oh, gitu. Peluru kosong. Jadi, ya? Kosong. Jadi dia langsung merasa, wah kok saya bener nggak ada nih, bener apa tidak. Nah, itulah yang harus segera treatment, terapi. Artinya apa kita mencari penyebab azoospermia? Karena kalau pada problem di laki-laki masalah sperma, kita bisa melihat apakah problemnya di otak yang memproduksi hormonnya, apakah di pabrik di testisnya yang tidak bisa memproduksi atau di saluran keluarnya yang terganggu. Nah itu harus dianalisa satu-satu. Kita simpan dok, nanti kita ada episode tentang azoospermia ya dok ya. Okay. Ya nanti kita akan ada tuh nanti. Oke. Nah kalau di wanita nih dok, nah lebih banyak nih kayaknya nih. Kalau pihak wanita kita menilai tadi ya, salah satu yang paling sering kita lihat pola haid aja. Pola haidnya berapa? Kalau 21 sampai 35 berarti oke, normal dia.
Ya, kalau saya haidnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, ya hemat sekali sih ya, hemat. 1 tahun sekali. Hemat tanggal kaya, tapi pada wanita tidak berlaku begitu. Iya. Artinya dia ada sesuatu problem di hormonnya. Disitulah tempat kita memeriksa hormon. Jadi tidak semua wanita datang langsung kita periksa hormon. Oke. Cukup tanya mensnya aja, kalau mensnya terganggu, itulah timing kita untuk memeriksa hormon. Berarti ada masalah di hormonnya. Apakah di estrogennya, apakah di prolaktinnya, apakah di fungsi tiroidnya, itu bisa mempengaruhi semua pada wanita. Ya. Dan wanita produksi sel telur itu hanya selesai pada saat wanita itu lahir. Begitu ya, lahir, udah sel telur itu diproduksi. Berhenti pabriknya. Beda sama cowok ya. Nah, cowok seumur hidupnya. Iya, 70 hari sampai itu sampai meninggalnya dia. Kalau wanita tidak. Nah, telur itu dipakai selama 40-45 tahun, 50. Nah, itulah telur-telur itu. Dan itu sangat dipengaruhi juga oleh pola hormonalnya. Okay. Itu yang pertama harus kita lihat dari wanita ya, siklusnya. Kemudian kita juga perlu menelisa rahimnya. Ya, rahimnya bersih atau tidak, tidak ada tumor ataupun kista ataupun sesuatu yang bisa menghalangi masuknya sperma, menghalangi proses pembuahan, dan juga tubanya, saluran telur, tuba falopi. Nah, itu juga tempat telur, pertemuan sperma dengan sel telur. Ngedate-nya itu di tuba. Jadi kalau ngedate-nya tempatnya nggak ada, ya berarti nggak ketemu-temu. Apakah dia ketutup, ya pernah infeksi, ataukah dia memang membengkak, gitu loh. Itu ada dua hal yang seperti itu. Nah, itu yang harus dianalisa secara. Jadi kalau pemeriksaannya kan USG. HSG, ya, heterosalpingografi untuk menilai tuba, sama cek hormon. Itu yang basic-basic yang perlu dinilai. Okay. Baru kalau memang ada masalah ya kita harus melakukan treatment selanjutnya. Mungkin aku cerita dikit nih, Dok. Waktu pertama kali aku mulai program hamil, which is 2 tahun setelah menikah ya. Kok gak hamil-hamil gitu ya. Terus walaupun dari belakang nih udah banyak nih. Padahal anaknya mami banyak loh pada gini-gini. Anyway, itu jadi satu beban juga sebenarnya. Walaupun memang sengaja sih kita menunda memang waktu itu. Lalu ketika ke dokter, ini luar biasa ya. Kalau dokter Ari tadi bilang, kita udah mulai melihat gitu dari awal. Saya memang siklusnya tidak teratur dari awal. Pertama kali mens itu kayak 3 bulan sekali. Hemat banget ya, 3 bulan sekali. Pernah 6 bulan, kalau udah 6 bulan biasanya saya worried, saya pergi ke dokter. Waktu itu cuma dokter umum sih kalau nggak salah ya. Iya, dokter umum dan cuma dikasih obat buat mengeluarkan mens gitu. Ya, nah, itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok, kalau mengeluarkan mens itu? Justru gini, wanita yang haidnya tidak teratur itu justru ada bahayanya. Kenapa? Karena gini, siklus wanita itu kenapa Tuhan menciptakan wanita itu ada periode dia mens. Artinya pada saat dia tidak mens tuh hormonnya kan meningkat. Ya, terjadi pembesaran sel telur. Begitu dia tidak mens, dia akan turun hormonnya. Nah, begitu turun, dia terjadi mens. Begitu hormonnya turun mens, terjadi proses namanya istirahat dari hormonal. Bisa dibayangkan kalau wanita tidak mens, hormonnya gini terus. Apa yang terjadi dengan estrogennya meningkat? Resiko kanker meningkat. Kanker payudara, ya. Kanker rahim 5 kali lebih tinggi pada wanita yang mensnya ada. Jadi kenapa Tuhan menciptakan wanita harus mens? Nah, berarti bisa dibayangkan kalau kita nggak mens, kita nggak dibuat haid, dibiarkan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan nggak mens, disitulah lebih bahaya. Tapi, ada ingat, kita memberikan obat pemancing haid hanya untuk membuat haid. Tapi yang penting apa yang harus kita treatment pada pasien yang haidnya tidak teratur supaya dia continue. Jadi akar permasalahannya nggak ketemu ya, Dok? Iya, kalau hanya membuat haid, ya benar dia membuat haid. Tapi kan dia nggak mengobati selanjutnya. Betul, dia hanya kasih obat memancing men. Selesai. Terbukti itu, Dok. Tapi harus dilihat akarnya. Yes, betul. Apa yang harus diterapi supaya dia tidak perlu obat pemancing haid terus, gitu. Betul. Percaya nggak, Dok? Berarti saya baru ketemu akarnya sudah ketika ketemu dokter Ari. Setelah 9 tahun menikah, baru akhirnya baru ketemu permasalahannya apa. Karena selama ini hanya dikasih, aduh kalau nggak boleh nyebut merek ya, Dok ya. Pokoknya ada yang kayak apa bentuknya lingkaran itu. Pemancing haid, minum ya, obat hormon. Dan nggak pernah disuruh cek hormon, Dok. Walaupun sudah menawarkan diri ya. Apa saya nggak perlu cek, Dok? Nggak, cuma dokter Ari doang yang nyuruh. Ya, jadi memang kalau gitu tadi benar-benar wanita itu kompleks banget ya. Jadi selain sel telurnya, terus juga rahimnya, belum lagi
salurannya, cupnya, tubangnya. Oh my God. Iya. Dan udah gitu nanti yang mengandungnya juga ya dok ya. Nah, itu beda lagi tuh, fase kedua. Itu fase kedua. Ya, ini persiapannya fase pertamanya ribet. Iya benar-benar. Dan kalau cowok itu gampang banget ya, cuma tinggal udah deh sperm analysis aja, that's all gitu ya. SA aja itu ya. Oke oke ya. Nah itu kan beragamnya dok. Nah sekarang kan kalau sudah ketahuan nih. Tadi dokter bilang kita harus melakukan suatu treatment gitu. Apakah semua treatment itu bisa diperlakukan sama dengan semua pasien dengan masalah yang sama? Atau beda-beda dok? Ya, jadi gini, setiap pasangan, makanya kita men-treatment pasangan itu namanya individualized. Jadi tidak bisa selalu sama. Yes. Seperti misalnya ada, memang ada suatu protokol misalnya 1+1=2, ya itulah di dunia. Tapi di dunia medis tidak, 1+1 bisa jadi 4, bisa jadi 3. Nah karena ada variasi yang memang tidak bisa 100% sama. Misalnya pada wanita ini PCOS, tapi tidak bisa sama 100%. Ya kenapa? Karena setiap wanita mempunyai kadar hormon berbeda. Dan kondisi tubuhnya beda. Contohnya misalnya. Saya berat badan 80, tapi saya height-nya teratur. Tapi saya satunya PCOS juga, ini PCOS ya. Dia nggak PCOS, tapi ada satu yang berat badannya 50, tapi height-nya nggak teratur. Atau dua-dua PCOS, satu beratnya 50, satu beratnya 80. Nah, itu hal yang sangat berbeda menterapi dua kondisi ini. Jadi ada kondisi variasi, pasti ada setiap wanita. Walaupun penyakitnya sama, tapi ada. Mana mungkin loh. Laki-laki sama, mungkin laki-lakinya sama, mungkin kalau laki-lakinya berbeda, ya wanitanya juga berbeda, pasti berbeda dong treatmentnya, gitu. Betul. Ya kan, dan semua kelainan tidak akan selalu sama, gitu. Tidak 100% sama, tidak mungkin. Yeah. Individualized ya, kalau untuk di medis seperti itu ya dokter, nggak bisa disamaratakan. Maka kadang-kadang dokter juga perlu ada feeling, betul. Ada perlu, ya secara basic ada teorinya, tapi secara feeling itu ada agak berbeda. Ya, ada taste-nya, oh ini seperti ini, kayaknya seperti luar ini. Luar biasa. Nah, itu kadang-kadang yang art ya, art yang susah kita nggak bisa nilai semua orang dan terapkan. Tidak bisa dibedakan. Yes, betul, setiap betul, dokter betul, punya betul. Art masing-masing. Oke, oke, oke. Nah, aku tuh coba ngerangkum dok beberapa pertanyaan tentang permasalahan infertilitas ya dari ibu-ibu yang baru join di grup kami atau juga baru teman-teman sekitar yang mungkin baru mau coba program gitu ya. Nah tadi kan udah dijawab nih sama dokter, apakah mandul itu sudah apa sekarang ini tidak ada yang istilahnya mandul tuh ibu-ibu, berarti ya semua bisa ditreatment. Lalu juga tidak hanya identik hanya dialami oleh pihak perempuan, tidak juga ya dok ya berarti tidak. Ya dan nah, jika salah satu pasangan dinyatakan infertil, apakah artinya sudah deadlock atau sebaiknya langkah-langkah apa sih dok? Misalnya nih dokter ketemu satu pasang yang satu infertil gitu, terus mendapatkan sedikit tekanan nih dari pasangannya gitu ya. Kalau dokter sendiri pasti pernah mengalami kayak gitu ya dok ya? Ya, itulah kehidupan saya sehari-hari. Oke, aduh. Support kepada orang yang infertil ini, dokter itu biasanya salah satu pasangan. Iya, salah satu pasangan. Iya, ya, yang pasti begini, saya kasih tahu bahwa kehidupan suami istri itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kan berkomitmen ya, suami istri berkomitmen mau hamil, dua-dua ini harus saling mendukung, ya kan? Udah jangan dengerin lah belakangnya tetangga kiri, tetangga kanan, mertua sana segini. Cuma berdua ini punya komitmen nggak untuk mau hamil? Kalau mau hamil ya harus saling mendukung. Kalau satu sudah nggak saling mendukung, susah. Saya mau koar-koar apapun juga nggak bisa. Ya, jadi oke, misalnya pihak istri ada masalah, suami harus mendukung gitu loh. Artinya mendukung itu ya membantu secara support, yang pasti tidak menyalahkan. Itu aja nomor satu udah paling penting itu. Tidak boleh menyalahkan, oh gara-gara kamu sih saya nggak punya anak. Nah, terus istri juga gara-gara kamu. Jadi setiap orang yang dijudge begitu, ya itu lebih sakit loh dibandingkan kalau dari tetangga, kalau dari pasangan lebih sakit. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Kalau itu tidak dilakukan, itu sudah sangat-sangat berharga. Dan menemani pasangan untuk berobat, itu juga sangat berharga. Karena itu hal-hal yang akan meningkatkan kepercayaan. Karena dengan kita meningkatkan kepercayaan, karena kan hidup suami istri kan berdua, itu yang meningkatkan kepercayaan, otomatis daya imun tubuh kita akan lebih baik. Ya kan? Kesehatan kita akan lebih baik, baik secara mental. Karena kalau kesehatan bukan hanya dari fisik, tapi mental ini penting. Stres yang berlebihan akan menggagalkan kehamilan, menyulitkan. Jadi itu yang penting, ya. Jadi kita otomatis kalau begitu stres, hormon terganggu, haid terganggu,
segala macam terganggu. Nah, akan kacau, terutama wanita ya. Kalau pada laki-laki tidak terlalu, tapi ya itu yang penting. Jadi kalau satu ada infertilitas, salinglah mendukung, berobat bersama, menyelesaikan bersama supaya mendapatkan kehamilan yang dinantikan gitu. Jadi jangan sendirian aja atau jangan pengen satu orang aja yang bermasalah yang melakukan treatment ya dok ya. Yeah. Tapi juga yang tidak bermasalah pun harus mendukung, melakukan treatment juga, tapi treatmentnya mendampingi yang treatment gitu ya dok. Yeah. Ya. Iya betul, setuju banget ya dok. Jadi datang, oke okay, ada masalah sedih dia lus-lus. Yeah. Gitu. Saya senang aja melihat ya, saya mengamati. Oh ya, artinya dia ada support yang sangat bagus gitu loh. Jadi menenangkan, ya sudahlah memang ini ada masalah, kita coba tangani gitu. Ini menarik sekali dengan si Adi, jadi satu hal yang pasti tidak ada yang tidak ada solusinya gitu. Yeah. Semua ada solusinya. Jadi jangan takut kalau misalnya udah dibilang apa namanya infertil, itu bisa ditangani. Itu pasti ya dok ya. Betul. Dan yang paling penting lagi dari dokter karena bahwa datanglah berdua gitu. Kalau nggak berdua cuma satu doang, biasanya ya enggak, masa saya usir. Paling saya tanyakan, loh mana pasangannya, mana ya, kadang-kadang ada yang oh masih di Kalimantan, ada yang di Bali, ada yang di mana, ya sudah gitu, nggak masalah ya. Tapi ya sebaiknya berikutnya supaya datang bersama, jangan yang datang hanya spermanya doang, kertas sperma dok mana nih dok, hasil sperma sono, suaminya mana sono kerja. Saya suruh terapi spermanya, coba saya tanya. Kalau saya ngomong A, B, C, D, E, ya, bisa nggak ngomong hal yang sama kepada suami? Nggak bisa katanya. Suami biasanya nggak dengerin kayak dokter, kalau dari istri nggak dengerin katanya. Ya suruhlah ke sini gitu. Ya kan, jangan hasil kertas analisa sperma. Ini saya ngomong sama kertas ini. Ya gini ya, saya marah-marah ini. Mandul gitu kan ya, terus juga diri sendiri kadang-kadang kita suka menjudge diri sendiri, jangan-jangan saya mandul nih gitu kan ya. Terus juga apa namanya, jangan selalu pihak laki-laki bilang udah kamu duluan itu benar sih dok, itu terjadi banget di Indonesia masih budayanya seperti itu. Tapi kita belajar banyak nih hari ini ya. Nah sebenarnya kapan dok waktu yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan infertilitas? Tadi dokter udah sebutin sih kalau udah setahun dengan hubungan suami istri yang wajar ya, wajar dalam dalam arti tidak sebulan sekali tapi rutin gitu ya. Tapi kira-kira nih kalau misalnya baru menikah sudah melakukan tes itu juga nggak apa-apa dok atau pemeriksaan? Yeah. Jadi itu yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu berlaku bagi yang orang yang biasa-biasa aja, nggak ada, belum, artinya di dalam pikiran dan sehari-hari tidak ada masalah. Tetapi tidak berlaku bagi usia yang di atas 35, 36 ke atas. Nah itu harus lebih cepat, ya mungkin 6 bulan aja sudah perlu periksa. Dan atau pada pasangan walaupun dia 1 bulan baru menikah tetapi dia sudah mempunyai keluhan. Misalnya haid tidak teratur tadi, nah itu perlu cepat diperiksa. Haidnya 6 bulan, ngapain nunggu setahun? Iya. Ya kan? 1 bulan itu sudah harus datang untuk diperiksakan. Begitu juga laki-laki ada masalah, misalnya oh ada gangguan di ereksi, ada ejakulasi segala macam. Nah itu cepat datang. Jangan nunggu setahun, itu aja udah masalah kan? Iya. Gitu. Ya. Oke, baik dok, banyak banget nih yang kita dapatkan hari ini ya, luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, para pasien dokter Ari dan juga calon pasien dokter Ari, kita akan terus ngobrol sama dokter Ari dengan di episode berikutnya, which is nanti ada tentang bagaimana sih persiapan kehamilan gitu ya. Terus juga tapi yang awal episode perdana sekali lagi ini adalah tentang beragam permasalahan infertilitas gitu ya. Jadi kita dapatkan tadi tidak selalu perempuan, tidak selalu mandul, apa dicap mandul itu jangan jauh-jauh, malah mandul itu nggak ada istilahnya, tapi adalah subfertil. Kurang subur. Gitu. Kurang subur. Penanganan infertilitas sebaiknya kedua pasangan harus hadir bersama. Yang kedua, saling mendukung.
jangan juga menyalahkan apabila satu atau kedua pasangan ada yang mengalami masalah. Ya, karena permasalahan infertilitas selalu bisa diatasi dan yang paling penting sesegera mungkin. Jangan menunggu usia sudah di atas 35 tahun. Karena makin usia bertambah, terutama wanita, makin sulit menterapinya. Apalagi dia sudah mempunyai gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi, segeralah periksa ke dokter untuk mencari solusi dan mencari tahu masalah kesuburan kita masing-masing. Apakah ada masalah atau tidak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter Ari. Terima kasih. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama mengucapkan salam dua jari, dok. Salam dua jari.